Pak Adi udah berapa lama tanam jeruk di tempat ini? Jalan 6 tahun, Pak. 6 tahun ya. Selama 6 tahun ini kira-kira dari jeruk ini Bapak bisa dapat berapa penghasilannya? Ya gini, Pak. Misalnya ya jeruk ini kan produksinya mulai 3 tahun. Iya. Ya kan? Jadi rata-rata di dia karena jeruk ini pun nggak lebar kan, per batang ya. Itu hasilnya 1 juta. 1 juta. 1 juta setengah gitu dia. Yeah. Ini dalam umur ke-3 sampai ke-5 itu, tapi ke-5 sampai nanti ke-10 dia tinggal tergantung perawatan juga. Oh, tergantung perawatan. Nah, karena udah kami apain itu rata-rata buah 300 kilo per batang. 300 kilo yeah, per batang. Rata-rata. Saya lihat buahnya di sini non-stop. Kayaknya dia nggak berhenti berbuah gitu. Yeah. Apa kiat yang Pak Adi lakukan? Dia itu gini, Pak. Dia kan ada obat perangsang untuk mengeluarkan tunasnya sama bunganya ini. Mm-hmm. Jadi setiap mutik itu keluar, kami kasih untuk keluar mutik sekali lagi, jadi keluar, mengeluarkan bunga. Jadi tiap setiap 4 bulan sekali dia keluar bunga. Oh, setiap 4 bulan sekali keluar bunga. Itu yang menyebabkan dia non-stop berbuah. Gitu ya? Pemasarannya dari kebun Pak Adi ini kemana aja? Kalau sementara ini belum ada kami yang jual keluar, Pak. Soalnya kalau kami datang tamu aja nggak cukup. Oh, gitu ya. Iya. Karena jumlahnya 60 batang. Iya. Ya. Memang dulu ada tahun 2015 itu ada kami jual ke Takengon kan. Mm-hmm. Cuman permintaan orang itu per seminggu sekali itu mintanya 3 ton, 4 ton kami nggak sanggup. Oh. Karena jeruk cuma ini gitu. Iya, iya. Kabarnya Pak Adi ada jual bibit juga. Berapa bibit? Ya, ada, jeruk? Pak. Itu bibit 60 kami yang tanam. 60 Pak Adi yang tanam. Ya. Sampai usia berapa, Pak? Ya gini, Pak. Kalau matinya itu nggak bisa mati ya kalau di polybed, jeruk ini. Cuman misalnya nanam lebar gitu kan. Cara perawatan itu kami pantau terus. Gitu deh, Pak. Jadi kalau beli dari Pak Adi konsultannya ya, lah gitu ya? Memang iya gitu kami. Ya. Karena kami niat kami kan, niat saya lah gitu. Kalau bisa jeruk yang kami, yang bibit dari saya itu harus berhasil. Harus berhasil. Baik, Pak Adi, terima kasih untuk apa... keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka yang mendengar wawancara ini.